rutin cuci wajah pakai santan kelapa, hasilnya bikin takjub. Memiliki kulit wajah yang cerah, halus dan bebas berbagai masalah tentu menjadi impian dari semua orang khususnya para wanita. Dan demi mendapatkan kulit wajah yang seperti ini, perlu adanya berbagai perawatan yang maksimal. Mulai dari rajin cuci wajah, memakai masker atau memastikan kulit wajah bebas dari segala macam makeup setiap kali akan tidur. Dalam sehari, berapa kali kamu mencuci wajah, ladies? Kamu biasa mencuci wajah dengan air putih biasa, dengan facial foam atau bahan lainnya? Dikutip dari laman boldski.com, mencuci wajah secara rutin menggunakan santan kelapa bisa membantu kamu dapatkan kulit wajah yang cerah, halus dan bebas dari berbagai masalah. Cuci wajah pakai santan kelapa bisa bikin kulit wajah makin sehat dan cantik. Foto, copyright boldski.com. Nutris yang terkandung di dalam santan kelapa bisa membuat kulit jadi makin halus dan bersih. Sedangkan vitamin yang terkandung di dalamnya bisa bantu meremajakan kulit dengan baik dan membuatnya terlihat awet muda. Cara mencuci wajah menggunakan santan kelapa pun sangat mudah. Kamu cukup menyiapkan setengah gelas air santan kelapa. Oleskan secara merata ke wajah lalu gosok lembut menggunakan kapas atau cukup jari tangan. Diamkan kira-kira selama 10 menit lalu bilas menggunakan air hangat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, rutinlah cuci wajah pakai santan kelapa ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu. Cara merawat kulit yang sangat mudah bukan kan? Selamat mencoba dan semoga informasi ini bermanfaat.